السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Pada hari ini kita akan menyambung perbincangan kita tentang sifatul istiwa'i ala al-arsh, sifat beristiwanya Allah di atas arsh. Setelah kita mengenali apakah maksud arsh yang hakiki, yang sahih berdasarkan nas Al-Quran dan sunnah, bahawa arsh adalah singgasana Allah Azza wa Jal, satu makhluk yang terbesar, datanglah kita kepada perbahasan yang utama dalam bab ini, iaitulah apakah makna istiwa di atas arsh tersebut. Perbincangan tentang sifat ini akan merangkumi beberapa perkara. Yang pertama sekali ialah al-istiwa'u 'ala al-'arsy. Apa makna lafaz istiwa'? Ini yang pertama. Lafaz istiwa', al-istiwa', istiwa'un, alif sin ta waw alif hamzah, adalah masdar bagi kata kerja istawa yastawi. Istawa yastawi. So, itu kata kerja dia. Atau wazan iftah. Naam. Atau wazan istaf'ala. Ya. Ataupun atau wazan. Naam. Iftah'ala. Atau wazan iftah'ala. Iftah'ala yafta'ilu ifti'alan. Istawa yastawi istiwa'an. Iftah'ala yafta'ilu ifti'alan. Naam. Jadi, lafaz istiwa adalah masdar dan fi'ilnya adalah istawa yastawi. Dan datang dalam Al-Quranul Karim, istiwa ini adalah sifatun fi'liyah lillahi subhanahu wa ta'ala, sifat perbuatan Allah. Sebab itu ia datang dalam bentuk fi'il dalam Al-Quran, seperti firman Allah, Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa thumma istawa 'ala al-'arsy. Di mana ia menunjukkan ianya adalah perbuatan Allah. Adapun dari segi makna kalimah istiwa atau kalimah makna kalimah istawa yastawi istiwaan, kata kerja istawa yastawi ini bergandingan dengan huruf jar atau tidak bergandingan. Dia datang dalam dua konteks. Yang pertama, ia bergandingan dengan huruf jar. Yang kedua, tidak bergandingan dengan huruf jar. Yani sama ada dia berpasangan dengan huruf jar, huruful khafd, ataupun tidak berpasangan dengan huruful khafdi. Yang pertama, tidak bergandingan dengan huruful khafdi, seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Qasas ayat 14. Walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma. Apabila dia mencapai umur matangnya dan telah istiwa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Maksud istawa di sini adalah mencapai tahap umur yang kita kata sempurna. Jadi di sini istawa datang dengan mutlak tanpa diiringi huruf khaf, huruf jar. Dan makna di sini adalah kesempurnaan. Kesempurnaan yang mengandungi makna ketinggian juga. Kesempurnaan di sini makna dia meningkat daripada bawah naik ke atas. Jadi umur bertambah. Makna di sini walamma balagha ashuddah, walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma. Yani bila bertambahnya umur nabi tersebut, Allah Taala berikan kepadanya kenabian. Jadi makna dia adalah sesuatu yang sempurna dengan cara menaik ke atas. Yang kedua, kalimah istawa yastawi istiwaan ini bergandingan dengan huruful khafd, huruful khafdi, huruful jarri. Sama ada huruful jar ataupun huruful khafdi, yang bergandingan dengannya adalah huruf ila, harfu jarrin ila, ila, yang menunjukkan
لانتهاء الغاية kesudahan matlamat. Seperti firman Allah dalam surah Al-Baqarah, ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات ثم استوى إلى السماء. Kemudian Allah menuju ke langit. Kalimah istawa, jikalau digandingkan dengan ila, di sini hakikatnya kata para ulama bahasa, kalimah istawa tidak bergandingan dengan huruf jar ila. Kalimah istawa pada asalnya dia tidak bergandingan dengan huruf jar ila. Menunjukkan di sini ada penggabungan dua kalimah kata kerja. Dua kata kerja digabungkan dan digugurkan kata kerja yang kedua dan ditinggalkan huruf jar yang mengiringinya, menggantikan huruf jar yang mengiringi fi'il yang pertama, kata kerja yang pertama, sebagai isyarat adanya pengguguran kalimah yang kedua. Maka takdir ayat ini ialah thumma istawa 'ala as-sama' wa aqbala ilaiha. Kemudian Allah naik ke langit dan menuju ke arahnya. Jadi sebab itu kata para ulama, istawa bila digandingkan dengan ila menunjukkan ianya adalah al-iqbal, menuju ke arah tempat yang tinggi. Al-iqbal ila al-ulu. Qasad, al-qasdu. Pergi ke arah sesuatu. Bukan makna istawa datang dengan makna pergi ke arah sesuatu, tapi istawa di sini ada tadmin, ada penggabungan fi'il. Ya? Ada penggabungan fi'il. Yang kedua ialah dia datang dengan huruf waw. Dan waw di sini bukan wawul jar, tetapi wawul ma'iyah. Waw al-ma'iyah. Bergandingan dengan huruf, bukan huruf jar, tapi huruf waw al-ma'iyah. Seperti kata orang Arab, istawal ma'u wal khashabah. Istawal ma'u wal khashabah. Paras air sungai telah mencapai sama taraf dengan pokok, dengan batang, penanda aras air. Istawal ma'u wal khashabah. So di sini, istawa datang dengan makna bersamaan, at-tasawi. Yang mana daripada dia di bawah, dia naik ke atas, sama paras dengan yang di atas. Sama paras. So ini dia bergandingan dengan huruf waw al-ma'iyah. Yani dia muta'adi kepada maf'ulun ma'ahu. Maf'ulun ma'ah. Yang ketiga, yang paling common, kalimah istawa ini datang dengan huruf jar ala. Bergandingan dengan huruf jar ala. Yang inilah yang datang dalam Al-Quranul Karim berkenaan dengan sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seperti firman Allah, ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى. Jadi kalimah istawa bergandingan dengan huruf jar ala, huruf jar huruful khafdhi ala. Dan ala, huruf jar ala, maknanya adalah lilisti'la, untuk menunjukkan ketinggian, berada di atas, dengan makna fauqa. Ala semakna dengan zaraf fauqa. Fauqa isim. Ala, ala huruf. Ya? Fauqa isim. Sebab itu dia boleh, apa alamat dia isim? Ya khafuna rabbahum min fauqihim. Min fauqihim. Jadi dia boleh masuk huruf khafdhi min. Maka wa yu'rafu al-ismu bil khafdhi wa bil khafdhi wat tanwini wa dukhul al-alif wal lam wa huruf al-khafdhi wa huruf al-qasam. Seperti mana kata Ibnu Ajurrum, dikenali isim itu dengan
khafad dengan kasrah, dengan masuknya dengan tanwin, dengan alif dan lam al, dan dengan masuknya huruf khafdi, huruf jar dan huruf qasam, yang mana sebahagian daripada huruf jar. Jadi dia semakna dengan makna berada di atas, naik ke atas, seperti firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Az-Zukhruf ayat 13 berkenaan dengan nikmat binatang tunggangan. Kata Allah, litastawu ala zuhurih, supaya kamu naik duduk di atas belakangnya, yani kuda, unta, litastawu ala zuhurih. Dan firman Allah dalam surah Hud ayat 44 berkenaan dengan kapal Nabi Nuh alaihi salam, wastawat ala al-judi, lalu kapal itu naik berlabuh di atas al-judi, di atas bukit judi. Jadi lafaz istiwa bila digabungkan dengan ala menunjukkan kepada al-ulu, al-isti'la ala syai', berada di atas sesuatu. Seperti kita duduk di atas kursi sekarang, kita kata istawaitu ala al-kursi, saya duduk di atas kursi, saya naik ke atas kursi, berada di atas kursi laptop, di atas meja. Kita kata istawa ala al-minbadah, jadi laptop ini berada di atas meja. Dan inilah yang datang penggunaannya daripada orang Arab. Maknanya, istawa jikalau dia muta'addi kepada maf'ulun bihnya, dengan kalau dia bertransitif kepada objek, kata kerja istawa, jikalau dia bertransitif kepada objek dengan huruf jar ala, dia hanya membawa satu makna, iaitulah al-ulu wal-irtifa', berada di atas sesuatu. Jadi kita jangan keliru dengan syubhat Mu'attilah yang menafikan sifat Allah. Mereka selalu kata istawa ada banyak makna, istawa ada banyak makna. Sebahagian mereka kata istawa ada 14 makna, ada yang kata istawa ada 15 makna. Kita kata dekat dia, ya, istawa alif sinta waw alif maqsurah ada lebih daripada semakna. Lebih daripada satu makna. Walaupun hakikatnya yang masmu', yang didengari daripada orang Arab yang kita sebut tadi saja. Sama ada istawa itu datang mutlakan, tidak muqayyad dengan apa-apa huruf, atau dia muqayyad dengan ila, atau muqayyad dengan wawul ma'iyah, atau muqayyad dengan ala. Tidaklah sebanyak seperti yang mereka dakwa sampai 14-15. Pun begitu kita kata, ya, istawa, kalimah istawa sahaja boleh datang lebih daripada satu makna. Tetapi yang kita bincang dalam Al-Quran, yang disandarkan perbuatannya kepada Allah Azza wa Jalla, hanya satu jenis. Iaitulah istawa yang transitif kepada objeknya, iaitulah Al-Arsh dengan huruf jar ala. Even istawa ila dalam suratul Baqarah, kita dah sebutkan hakikatnya dia adalah ala. Cuma ila itu adalah bagi kata kerja kedua yang digugurkan, iaitulah aqbala atau qasada. Okay. So huruf jar yang kalimah istawa yang dinisbahkan kepada Allah Azza wa Jalla sebagai perbuatan Allah, dia hanya transitif kepada objeknya, dan objek yang dia transitif hanya satu, iaitulah al-arsh, singgasana Allah. Tidak datang dalam ayat Al-Quran Al-Karim istawa disebut kepada Allah melainkan kepada arah yang tinggi, iaitu sama ada arash ataupun langit. Dan kita tahu langit maknanya arash di atas daripada langit. Langit ialah as-sama' dalam bahasa Arab, maknanya al-murtafi', tempat yang tinggi. Apa yang di atas kepala kita semuanya dipanggil sama' langit. Dalam bahasa Melayu pun lebih kurang sama. Kita ada istilah dipanggil lelangit, langit-langit. Macam orang bubuh apa? Macam bumbung apa dalam rumah, dia panggil langit-langit. Bahagian mulut yang di atas dia panggil langit-langit mulut, lelangit mulut.
So hakikatnya dalam bahasa Arab pun lebih kurang juga kalimah as-sama', kalimah as-sama' makna dia adalah tempat yang tinggi, apa yang di atas kita, atas kepala kita dia panggil sama'. Boleh jadi bumbung rumah kita, boleh jadi bumbung khemah yang kita duduk di bawahnya. Dan sama' satu lagi ialah sama', sama'ul ardh, apa nama, bumbung langit yang di atas daripada bumi. Bumbung bumi, bumbung permukaan bumi. Naam. Jadi istawa bila dia mutaaddi, dia transitif kepada objek dengan kata kerja, dengan huruf jar ala, satu makna saja, tidaklah sampai banyak makna. Kata Tha'lab rahimahullahu taala, Abu Al-Abbas Tha'lab rahimahullahu taala, ini ulama lughah Arab yang masyhur, yang kata-katanya menjadi hujah dalam bahasa Arab. Ad-Darqutni meriwayatkan daripada Ishaq Al-Kadi, dia kata aku mendengar Abu Al-Abbas Tha'lab menyatakan dalam firman Allah, istawa 'ala al-'arsy, dia kata istawa 'ala, yakni 'ala, istawa 'ala, kata Tha'lab, istawa 'ala, istawa kalau datang dengan huruf jar, huruful khafdi, 'ala maknanya 'ala, ala al-ain lam alif, yani fi'il, kata kerja. So ala dalam bahasa Arab, kalimah ala kalau ditulis dengan alif, alif maqsurah di belakangnya, dia adalah huruf jar. Kalau ditulis dengan alif panjang, alif mutlak belakang, maka dia adalah fi'il. So makna istawa ala, ala ala al-arsh. Macam mana kita kata? Ala ala al-arsh. Makna istawa ala al-arsh, ala ala al-arsh, naik ke atas arsh, berada di atas arsh. Itu makna. Itu makna istawa ala. Wastawa al-wajhu ittasala. Istawa al-wajhu ittasala. Kalau dia kata wajah, istawa al-wajhu, bersamaan wajah ku dengan wajahnya. Istawa wajhi wa wajhuhu, yani ittasala, berhubung, bertembung, dua muka samaan. Wastawa al-qamar, istawa al-qamar imtala'a, bulan penuh, yani dia berjalan daripada dia bulan sabit halui sampai satu peringkat dia sempurna, dia penuh. Wastawa zaidun wa amru wa umar, istawa zaidun wa umar atau istawa zaidun wa amru tashabaha, bersamaan, bergagan. Zaid dan Umar, yang ini mereka sama, nak sama. Wastawa ila sama aqbala. Kalau dihubungkan dengan huruf jar ila, maknanya aqbala, yang ini dia ada tadmin. Hadha alladhi na'rifu min kalamil Arab. Kata Tha'lab, inilah yang kami kenal daripada perkataan orang Arab. Makna hal lain ini tak ada. Yang duk mai dakwa kata istawa dengan makna istaula, Tha'lab kata tak ada dalam bahasa Arab. Ini bukan bahasa Arab, ini bahasa ajam, bahasa tah siapa-siapa kita tak tahu. Maka tak boleh kita tafsirkan Al-Quran dengan istilah ini. So ini kita dah menjawab terus direct kepada golongan yang memfitnah Allah dan Rasulnya, daripada kalangan Asy'ariyah dan Maturidiyah yang mendakwa kata istawa dengan makna istaula. Kata Dawud ibn Ali rahimahullah, kunna 'inda ibn al-A'rabi, kami duduk bersama dengan Ibnul A'rabi. Ibnul A'rabi ini ulama bahasa Arab yang masyhur, yang ma'ruf. Dia dalam, kalau kita baca Lisanul Arab, banyak nukilan-nukilan, baca kitab Tahdhibul Lughah oleh Al-Azhari, banyak nukilan-nukilan riwayat bahasa Arab daripada dia. So dia kata, kami duduk dengan Ibnul A'rabi, fa'atahu rajulun, datang kepadanya seorang lelaki. Lalu lelaki ini bertanya kepada dia, ما معنى قوله على العرش استوى؟ Apa makna Allah itu kata dia beristiwa di atas arasy? Qala, jawab Ibnu al-Arabi, yani Ibnu al-Arabi, ulama bahasa Arab yang mu'tabar. Kita jangan terpengaruh dengan Asy'ariyah bila dia kata, ini istawa, istaula ni ulama, ulama bahasa Arab yang hebat-hebat kata makna dia istaula. Ini kata Al-Jurjani, ini kata fulan daripada ulama-ulama Asy'ariyah.
yang dianggap tokoh dalam bahasa Arab. Relax. Sebab apa? Ulama' mutaakhirin, bila kita kata dia alim, dia pandai dalam satu bidang ilmu, makna dia pandai, dia alim, ialah pasal dia tahu ilmu tersebut. Tetapi dia bukan hujah dalam ilmu tersebut. Yani dia bukan ada, dia tidak ada authority untuk mengubah, untuk memindah apa-apa benda dalam ilmu tersebut. Dia tugas dia hanya tahu. Kalau macam dalam fiqh tak? Dalam fiqh. Dalam mazhab, kita ada peringkat. Yang pertama, kita ada imam mazhab. Dia pengasas mazhab. Kepada nama dialah mazhab itu disandarkan. Walaupun pendapat fatwa itu mungkin bukan dia yang bagi. Okay. Di bawah dia, kita ada mujtahid muntasib. Orang yang berijtihad tetapi dia mujtahid mutlak. Macam imam, tapi sebab dia tak ada mazhab, dia anak murid kepada imam mazhab, maka dia dipanggil mujtahid muntasib. Pendapat dia dianggap pendapat yang diambil kira dalam mazhab. Jikalau ijtihad dia mengikut kaedah usulul fiqh mazhab imam, maka kita anggap dia adalah satu ijtihad yang mewakili mazhab. Kemudian kita ada di bawah dia ashabul wujuh, ashabul takhrij, yang berijtihad dalam mazhab mengikut kaedah mazhab. Jadi mereka ni yang ada authority untuk memindah mazhab, untuk menyatakan mazhab Syafi'i pendapatnya begini, mazhab Abu Hanifah begini. Adapun mutaakhirin yang bawahan, mereka muhaqqiqin, mereka ashabut tahqiq. Ashabut tahqiq bukan kerja dia nak buat pendapat baru dalam mazhab, tetapi kerja dia hanyalah untuk mengecek semula manakah nukilan-nukilan riwayat dalam mazhab yang sahih dengan nukilan yang tidak sahih, untuk kita anggap dia sebagai pendapat yang muktamad dalam mazhab. Mereka ini tidak ada authority seperti ashabut takhrij. Jadi kita jangan terpengaruh. Setengah orang dia buat benda-benda bida'ah apa semua, dia kata ini ada dalam kitab mazhab Syafi'i, dalam Bushra al-Karim masalahnya. Ba fadl, ba makhramah ke apakah? Kita kata ba fadl ke, ba makhramah ke, mereka bukan ashabul wujuh. Mereka tidak ada authority. Apa yang mereka nukil dalam kitab mereka, yang bukan daripada ashabul wujuh, masalahnya ni penukil amalan, fadilat amalan yang mereka ambil daripada hadis dhaif, kita kata ni pandangan peribadi dia, tidak mewakili mazhab. You tak boleh kata dalam mazhab Syafi'i ada doa sekian kena baca. Pasal apa? Dalam kitab fiqh Syafi'i sekian, ulama' mutaakhirin sebut gini, gini, gini. Kita kata tak boleh. You tak boleh kata ni mazhab Syafi'i. Pasal dia ni sebut peribadi dia, personal dia. Dia bukan ashabul wujuh. Ha. Sama juga dalam bahasa Arab. Kita ada Al-Jurjani, Abdul Qahir Jurjani rahimahullah, Ibnu Ajurrum, Ibnu Malik apa semua. Depa ni bukan hujah dalam bahasa. Dari sudut mereka tak boleh buat bahasa baru dalam bahasa Arab. Depa tak boleh mewujudkan apa yang tak wujud dalam benda yang orang Arab dah biasa cakap. Sebab bahasa adalah nukilan. Macam sekarang, isu dia. Orang kata DBP. Apa authority DBP? DBP, dia tak boleh buat bahasa baru. Bahasa ialah milik penuturnya, orang yang bercakap. Bahasa Arab milik orang Arab. Orang Arab yang mana? Orang Arab asal. Yang bahasanya masih terpelihara. Arab jahiliyah, Arab zaman Nabi, Arab zaman Salaf Salih. Arab zaman lah tak pakai. Dia ada had tempoh juga. Kan? Arab yang macam mana? Ada ukuran dia yang dibincangkan dalam ilmu, ilmu nahwu dan bahasa Arab. Okey. Yang mana percakapan mereka ini diambil kira sebagai mewakili bahasa Arab. Ulama nahwu, ulama lughah, tugas mereka bukan mencipta bahasa. Tugas mereka adalah menghimpunkan ucapan-ucapan ini dan mengkaji cara penggunaannya yang betul, yang dah biasa digunakan oleh orang Arab yang terdahulu. Supaya kalau kemudian orang belakangan
guna kalimah tersebut dengan cara yang tidak sama digunakan oleh orang Arab terdahulu, kita boleh kata, ha, dia ni cakap salah, tak kena gaya. Tak kena gaya. Bukan makna kita nak buat apa nama bahasa baru, bukan, bukan. Kita tak boleh buat bahasa baru lah. Tetapi maksud di sini adalah kita nak pastikan cara penggunaan bahasa itu tidak berubah daripada cara yang telah digunakan oleh orang terdahulu. So, bila ulama kalam, ulama apa nama ahli kalam mengatakan istawa datang dengan mana istaula, ini salah. Kerana tugas dia sebagai ulama bahasa Arab bukan untuk mewujudkan makna baru bagi istawa. Tugas dia adalah dia kena himpunkan apakah makna istawa yang diguna oleh orang Arab. Supaya kalau orang belakangan datang dan buat satu makna baru yang tak pernah dipakai oleh orang Arab terdahulu, kita kata salah. So kalau kita praktik dalam isu kita sekarang, kita kata istawa dalam bahasa Arab tak datang dengan makna istaula yang dinukil oleh Ibn Arabi, oleh Tha'lab, ini saja makna yang ada. Dan kalau dia muta'adi dengan ala, satu makna, confirm, ala wartafa. Tidak ada makna lain dah. Makna dia berada di atas. Ha? Dan kalau kita sambung baca Ibn Arabi, cerita pasal Ibn Arabi ini. Jadi Ibn Arabi jawab dekat dia, huwa ala arshihi kama akhbar. Dia berada di atas arsy seperti yang dia beritahu. Jadi mana yang Rabi kata, makna istawa ala arshi. Dia berada di atas arasnya. Maka jawab lelaki yang tanya ni kepada Ibn al-Arabi, ya Abu Abdullah, innama ma'nahu istawla. Wahai Abu Abdullah, makna sebenarnya istawla. So dia ni dah terpengaruh dengan ilmu kalam. Dia mai jumpa Ibn al-Arabi, dia kata, dah, makna yang sepatutnya kita kena bubuh dekat sini adalah istawla. Maka apa jawab Ibn al-Arabi? Uskut, diam hang. لا يقال استوى استولى على شيء حتى يكون له مضاد فإذا غلب أحدهما قيل استولى. Ibn Arabi kata tak digunakan kalimah istaula melainkan dengan makna merebut, merampas. Maknanya dulu barang ni milik orang lain, kemudian dia datang dia rampas, maka kita kata istaula. Seperti berlaku perebutan kuasa di antara raja-raja masalahnya. So raja yang merampas kuasa dan melantik dirinya sebagai raja, membuang raja yang lama, kita kata dia istaula. Jadi kalau hang kata makna istawa ala istaula, maknanya dulu dalam konteks bahasa Arab, hang nak kata dulu arasy ni orang lain punya. Kemudian Allah Ta'ala datang rampas, dah jadi cerita macam Zeus gulingkan pak dia. Ha, kalau kita baca cerita Tuhan-Tuhan Yunani tak? Ha, Tuhan dia gulingkan-gulingkan. Ha, kan? Zeus menggulingkan Titan. Dan Titan sebelum tu guling juga pak dia. Apa nama lupa dah. Ha, kan? Dengan cara guling tersebut dia jadi Tuhan. So Allah Ta'ala bukan macam itu. Kita bukan cerita agama Yunani ni. Kamu mengarut. Jadi maknanya tidak ada penggunaan istaula bagi makna istawa ala. Istawa ala. Dalam bahasa Arab. Jadi tugas ulama bahasa Arab ialah, kalau kita praktik di sini, kita sebut tadi tugas dia adalah dia kena tahu penggunaan asal bahasa tersebut. Jadi kita dah tahu penggunaan asal bahasa Arab bagi kalimah istawa ala adalah al-ulu wal-irtifa', berada di atas sesuatu. Kalau begitu, bila datang orang belakangan kata ada istawa makna dia istaula, kita kata kau salah. Sebab orang Arab tak pernah guna istawa ala dengan makna istaula ala. Tak pernah. Dan tidak ada nukilan yang sahih daripada mana-mana orang Arab kenaan masalah ini. Hanya ada nukilan yang lemah dan daif dari segi sanad, tidak boleh pakai. Iaitulah syair yang dinisbahkan kepada Al-Akhtal. Seorang ahli bahasa Arab, penyair bahasa Arab Nasrani di zaman Bani Umayyah. Dia kata, قَدِ اسْتَوَى بِشْرٌ عَلَى الْعِرَاقِ
بلا سيف ولا دم مهراقي. بشر ابن مروان telah istawa di atas negeri Iraq tanpa pedang dan darah yang ditumpahkan. Pertama kita kata syair ini sanadnya dhaif, bahkan tidak diketahui ada sanad. Itu satu. Yang kedua, teks dia pun tak betul. Tak betul. Kerana kita tahu Bishr ibn Marwan tidak menjadi gubernur Iraq menggantikan tempat Mus'ab ibn Az-Zubair, melainkan dengan dia berlaku peperangan dan terbunuhnya Mus'ab ibn Az-Zubair rahimahullah ta'ala wa radiyallahu an abih. Berlaku rampasan kuasa, perebutan takhta di antara Abdul Malik ibn Marwan daripada Bani Umayyah dengan Al-Khalifah Abdullah ibn Az-Zubair radiyallahu anhumah, khalifah yang sah ketika itu. Jadi teks dia pun celaru, keliru. Macam mana dia kata Bishr tawan negeri Iraq tanpa pedang dan darah, sedangkan sejarah membuktikan berlaku pertumpahan darah. Okay. So tak boleh pakai, tak ada hujah. Syair tak ada hujah. Syair ni tidak menjadi hujjatun. Bahkan sebaliknya kita dapati riwayat yang lebih lama daripada ulama bahasa yang lebih fiqah, yang lebih tinggi kedudukan mereka daripada Akhtal. Kalaupun kita kata Akhtal guna istawa di sini dengan, kalau kita takwilkan istawa di sini dengan mana istaula pada kalam Akhtal, kita kata ini mungkin penggunaan dia seorang dan dia bukan hujah. Atau istawa datang dengan mana istaula dalam keadaan nadir, keadaan jarang. Kan. Apa nama, seperti Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, la yazuquna fiha bardan wala syaraba illa hamima wa ghassaqa. Kalimah bardan datang sebahagian orang dalam tafsir, dia berkata makna dia tidur, naum. Kata Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah, tidak ada penggunaan kalimah bard dengan makna tidur, naum, melainkan pada bahasa yang jarang didengar dalam kalangan orang Arab. Jadi salah kata Ibn Jarir al-Tabari kita mentafsirkan Al-Quran dengan makna yang jarang orang Arab dengar. Sebab bila dia makna yang jarang orang Arab dengar, dia tak fasih. Dia hilang balaghah, dia tak fusha. Sebab syarat fusha mestilah kalimah itu di antaranya bukan kalimah yang jarang didengari atau yang tak difahami oleh majoriti orang Arab. Lepas tu kalau apa nama student SPM Bahasa Arab tingkat 5, makruf dia pun hafal satu perkataan dalam balaghah. Ha? Limadha takakatum alayya katakakuikum ala zijinnatin ifranqa'u anni. Kalimah takakka'a dengan makna istama'a tak fasih. Pasal apa tak fasih? Pasal dia kalimah bahasa badui yang khusus dengan kabilah orang ni cakap saja. Orang Arab lain tak faham. Nampak? Di antara kesalahan orang, bila dia datang isu balaghah Al-Quran, dia suka nak tafsir Quran dengan perkataan yang pelik-pelik. Kita kata salah. Balaghah bukan makna perkataan pelik. Balaghah makna perkataan yang biasa orang dengar. Kalau you start guna perkataan pelik, di sisi orang Arab dia bukan balaghah lah. Dia tak fasih. Ini di antara kesilapan. So, kadang-kadang kita tengok orang bila, ustaz tu hebat tafsir Quran. Maksud apa? Dia tafsir tak macam orang lain. Dia buat tu pendapat tu tak pernah dengar ustaz lain sebut. Tak jumpa dalam kitab tafsir. Kita kata makna dia tafsir menyeleweng. Pasal Al-Quran tak boleh kita tafsir Quran. Even kalaupun ada dalam bahasa Arab, kalau bahasa Arab itu bahasa Arab yang nadir, yang jarang sangat orang dengar pun tak boleh pakai. Apatah lagi tak ada langsung orang Arab pakai. So kalau kita kata memang ada makna istawa dengan makna istaula secara jarang sangat, la yasih tafsir bih. Tak boleh tafsir Quran dengan makna ini. Ini kaedah dalam tafsir yang mesti kita fahami. Kan? Sebab dia jarang dipakai, tak boleh pakai. Ok.
Kita mesti bawa Quran atas makna yang al-ashhar, al-azhar, al-a'raf, yang paling dikenali, yang paling zahir, yang paling masyhur daripada bahasa Arab. Itu baru betul. Itu baru betul. Nah. Jadi tak boleh kita gunakan kalimah yang ganjil, yang pelik, yang jarang sangat orang nak kenal. Tak boleh. So, kesimpulannya, istawa ala telah datang ijma' daripada ahli tafsir. Pertama, kita kata dari segi bahasa Arab, tidak ada makna bagi istawa ala kecuali makna dia naik berada di atas sesuatu, naik ke atas sesuatu. Yang kedua, telah berlaku ijma' daripada ulama' tafsir as-salaf, makna istawa tidak lari daripada kata Ibn Qayyim rahimahullah, فَلَهُمْ عِبَارَاتٌ عَلَيْهَا أَرْبَعُ قَدْ حُصِّلَتْ لِلْفَارِسِ الطَّعَانِ وَهِيَ اسْتَقَرَّ وَقَدْ عَلَى وَكَذَلِكَ ارْتَفَعَ الَّذِي مَا فِيهِ مِنْ نُكْرَانِ وَكَذَاكَ قَدْ صَعِدَ الَّذِي هُوَ وَأَبُو عُبَيْدَةَ صَاحِبُ الشَّيْبَانِ يَخْتَارُ هَذَا الْقَوْلَ فِي أَدْرَى مِنَ الْجَهْمِيِّ بِالْقُرْآنِ. Empat kalimah yang paling famous, yang paling masyhur ulama salaf guna untuk mentafsirkan istawa ialah ala, yakni naik ke atas, istaqarra, istaqarra maknanya menetap berada di atas sesuatu, irtafa'a naik ke atas, sa'ida naik ke atas juga. Bahasa Melayu satu kataan Arab ada empat ibarat, tapi balik kepada satu makna. Dan datang satu riwayat yang tidak masyhur daripada salaf mentafsirkan istawa dengan makna al-julus, jalasa, dan al-qu'ud. Juga tidak lari daripada makna irtifak. Pasal kalimah jalasa, julus, yang biasa kita terjemah dengan duduk, dalam bahasa Arab asal makna al-julus ialah al-irtifak, berada di atas sesuatu. Itu asal makna al-julus. Kemudian dia digunakan secara meluas untuk merujuk kepada makna duduk dengan cara tertentu. So, ulama salah yang mentafsirkan istawa dengan makna julus, dia tidak lari daripada makna al-ulu wa al-irtifa'. Buka sahih al-Bukhari. Kita tengok dalam sahih al-Bukhari. Datang Imam Bukhari bawa tafsiran istawa oleh Imam Mujahid Ibn Jabar Al-Makki rahimahullah. Makna dia ala, berada di atas. Datang tafsiran daripada Ibnu Abbas, tafsiran daripada Abul Aliyah Ar-Rayahi, daripada Qatadah Ibn Di'amah As-Sulusi. Semua ulama tafsir as-salaf tidak ada khilaf pada makna istawa ala ialah naik berada di atas arasy. Tidak ada khilaf. Jangan kita diperdayakan oleh golongan aswaja, oleh golongan asy'irah, oleh sesiapa jua yang mendakwa ilmu kalam, oleh Mu'tazilah dan sebagainya, dengan isu istawa ini. Dengan kononnya mereka kata dalam bahasa Arab gitu ni. Tak, mereka adalah orang yang paling tak reti bahasa Arab. Sebab itu kata ulama salaf, punca sesatnya ahli kalam ialah minal ujmati utit. Disebabkan kau tak faham bahasa Arab lah kau jadi sesat. Memang betul lah. Punca orang jadi sesat tak faham bahasa Arab. Tak, orang tak ngaji bahasa Arab sesat. Tak faham apa. Nak ibadat pun tak khusyuk. Sebab apa? Salat. Dia solat, dia hanya macam burung kakak tua. Dia bukan faham pun, dia macam. Berdoa pun ikut dan saja. Tak faham apa. Ini punca orang sesat agama ni tak faham bahasa Arab. Baik. Jadi itu dari segi makna istawa. Jadi disebabkan ini adalah makna istawa ala, maka ahli sunnah wal jamaah mentakrirkan akidah berkenaan istawa ini ialah yang pertama, istiwa ur-Rahmani ala al-Arshi, istiwanya Allah, beradanya Allah di atas arasy. Yang pertama sekali kita kata dia adalah sifatun lillahi ta'ala fi'liyah, haqiqiyah.
sifat Allah Ta'ala yang fi'li yang hakiki. Apa makna sifat fi'liyah? Sifat yang Allah Ta'ala buat pada masa yang dia kehendaki. Yang tidak semestinya ia telah pun ada pada Allah sejak azali. Dari sudut perbuatan tersebut sendiri. Adapun dari sudut kemampuan Allah Azza wa Jalla, ya. Sebab itu datang dalam ayat Al-Quranul Karim. Di antara punca kenapa ahli kalam tak boleh terima sifat istiwa adalah kerana datang dalam Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala kata, Allahul ladzi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsy. 6 tempat dalam Al-Quran semuanya Allah Ta'ala guna kalimah thumma, yakni istiwa berlaku setelah selesainya penciptaan langit dan bumi. Jadi dia kata di sana ada menunjukkan perubahan. Maknanya sebelum Tuhan selesai mencipta langit dan bumi, Tuhan belum istiwa di atas arsy. Ayat tu memberi konotasi begitu. Yani Allah hanya naik ke atas arasy setelah dia selesai menciptakan langit dan bumi. Adakah betul macam itu? Adakah betul maksudnya begitu? Yani Allah hanya selesai naik ke atas arasy setelah selesai menciptakan langit dan bumi? Kita kata betul. Itulah maknanya. Dan tidak ada silap dan salahnya pada makna tersebut. Kerana istiwa adalah sifat fi'liyah bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan sifat fi'liyah ini Allah buat pada masa yang dia kehendaki dengan cara yang dia kehendaki yang tidak sama dengan cara makhluk. Ha. Jadi adakah maknanya sebelum Tuhan cipta langit dan bumi Tuhan tidak berada di atas arasy? Kita kata ya, tetapi bukan bermakna arasy duduk di atas dia. Kita tak tahu masa itu arasy di mana. Wallahu a'lam. Yang datang dalam hadis Nabi SAW Nabi kata كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. Allah telah menuliskan takdir makhluknya sebelum dia menciptakan langit dan bumi dengan sejarah 50,000 tahun, dan ketika itu arasynya berada di sudah pun berada di atas air. Tapi ketika itu Allah belum istiwa di atas arasy, tetapi tidak menafikan Allah beristiwa di atas benda lain. Itu kehendak dia. Dia boleh buat apa yang dia kehendaki. Fa'alul lima yurid. Tuhanmu maha membuat apa yang dia kehendaki. Kita tidak tahu. Tidak diberitahu oleh Allah Azza wa Jal. Apakah makhluk lain yang dia istiwa di atasnya sebelum dia istiwa atas arasy? Wallahu'alam bisawab. Tetapi setelah mana Tuhan siap menciptakan langit dan bumi, Tuhan jadikan arasy itu yang paling atas daripada segala makhluk, bumbung alam. Lalu dia istiwa di atasnya. Adapun sebelum itu, arasy belum diletakkan sebagai bumbung alam. Tabarakallah, Rabbul Alamin. Maha berkat Allah, Tuhan sekalian alam. Dia boleh buat apa yang dia kehendaki. Tuhan buat apa yang dia kehendaki. Tidak mesti apa yang dia suka. Ada benda yang Tuhan tak suka tapi Tuhan buat sebab dia nak daripada benda tersebut hikmah yang lain. Namun dalam konteks arasy ni kita kata ya, Tuhan nak istiwa atas arasy dan dia suka istiwa atas arasy, sebab tu dia berbangga. Dia beristiwa di atas arasy sebagai kemuliaan bagi arasy. So dia ada sifat fi'liyah. Dan di sisi ahli sunnah wal jamaah, kita tidak ada isu untuk mengisbatkan sifat fi'liyah bagi Allah. Sifat fi'liyah hakiki yang berulang-ulang dengan kehendak Allah Azza wa Jal. Tentulah bila datang ahli kalam, mereka tak boleh terima benda ini sebab ahli kalam berpegang dengan satu teori yang dia panggil teori the first unmoved mover. The unmoved mover. Dia berkata Tuhan Azza wa Jalla ialah penggerak pertama yang tidak bergerak. Al-muharrikul awwal alladhi la yataharrak. Siapa yang mengasaskan formula ini? Ini diasaskan oleh Aristoteles. Aristoteles mengatakan Tuhan sebagai penggerak pertama yang tidak bergerak. Yakni Tuhan adalah matlamat perjalanan alam. Kerana menurut Aristoteles, Tuhan tidak ada kaitan dengan alam dari sudut Tuhan tidak ada kehendak, Tuhan tidak melihat, Tuhan tidak mendengar, Tuhan tidak bercakap dan Tuhan tidak ambil tahu tentang alam. Namun begitu Tuhan wujud. Dan disebabkan Tuhan wujudlah alam ini wujud. Dan alam ini berusaha
untuk menuju kepada Tuhan. Kerana dia kata, Aristotle kata setiap benda bergerak menuju ke arah asalnya, menuju ke arah illah ghaiyah matlamat. Okey. Matlamat. Sebab Aristotle dia ada teori apa nama the four causes itu, empat sebab al-ilalul arba'. Ini bagi orang yang mengaji filosofi dia fahamlah. So point dia ialah ahli kalam terpengaruh secara sedar atau tidak sedar dengan perkara ini, bahawa Tuhan tidak boleh bergerak. Tapi dia adalah punca kepada pergerakan alam. Jadi kalau kita kata Tuhan ada perbuatan, Tuhan murka, Tuhan redha, Tuhan cinta, Tuhan mendengar, Tuhan berkata-kata, Tuhan bersembang dengan Nabi Musa AS di Bukit Tur Sina, Tuhan bersembang dengan Nabi Adam, Tuhan bersembang dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Mi'raj. Bagi mereka ini adalah pergerakan dan benda ini tak boleh ada pada Tuhan. So disebabkan kaedah ini, mereka menafikan istiwa. Ini saja punca utama dia. Yang lain tu semua datang kemudian. Yang lain tu kalau kita nak cerita dengan ahli kalam, buang masa. Pasal ahli kalam takwil istiwa bukan kerana ada hadis, bukan kerana ada ayat Quran, bukan kerana itu, kerana ini, bukan kerana bahasa Arab, bukan, bukan. Ini dia cari kemudian. Sebab itu kita tengok bila dia cari dalil Quran dengan asar, dia buat mat asar yang merapu entah pada mana-mana. Dia berdalilkan dengan syair akhtal yang tak sahih. Dia tinggalkan nukilan-nukilan yang sahih daripada ulama' bahasa Arab yang muktabar. Dia buat mai riwayat yang dhaif daripada Ibnu Abbas. Dia tinggalkan riwayat yang sahih. Dia ambil riwayat yang entah pada mana-mana. Dia tinggalkan nukilan-nukilan yang sahih daripada Imam Syafi'i radhiyallahu an. Dia buat mai riwayat yang tidak ada sanad entah daripada siapa, kitab mana entah. Buat mai kata Imam Syafi'i kata Allah tidak. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan sampai ke tahap akhirnya Asy'ariyah nukilkan satu hadis yang masyhur daripada riwayat daripada kitab Usulul Kahfi, kitab Syiah. Dia kata hadis tu kan Allah wa lam yakun syai. Allah telah wujud dan tidak ada benda lain yang wujud bersama dengannya. Wa huwa al-an ala ma alayhi kan. Dan dia sekarang berada di atas keadaan yang sama. Tidak bertempat, dia kata. Ini hadis daripada Usulul Kahfi, hadis Syiah. Dan dalam kitab Usulul Kahfi memang ada bab khusus, dia buat bab fil makan, bab menyatakan tempat dan bagi Tuhan. Dan Syiah menafikan tempat Tuhan. Syiah kata Tuhan wujud tidak bertempat. Ini akidah yang dinaskan oleh Al-Kulaini dalam Usulul Kahfi. Poin dia adalah ahli kalam mereka buat dulu kesimpulan dan mereka cari dalil, dan dalil itu entah daripada mana-mana mereka serungkap. Yang kita tak tahu daripada tong sampah mana mereka pergi ambil. Allahul Musta'an. Okay. Jadi, banyaklah sampah-sampah syarak yang mereka bawa mai untuk menyokong hujah. Tapi kita kena faham at the first place. Why? Kenapa dia tak boleh terima istiwa? Sebab yang tadi kita sebut. Sebab dia terpengaruh dengan satu falsafah daripada Aristoteles. Dia mengatakan Tuhan tidak boleh ada padanya sifat fi'liyah, sifat perbuatan yang hakiki. Kita boleh sebut Tuhan buat dengan cara majazi, cara allegory, secara kiasan boleh. Tapi secara hakiki kita cakap Tuhan buat tak boleh. Sebab itu kalau siapa yang belajar sifat 20 kan, masalah dalam buku sifat 20 Muhadir Jol, dia sebut kalau kita nak sebut Allah mendengar, kita kena niat dalam hati. Maksud mendengar di sini adalah Allah pendengar. Kalau kita kata Allah berkata-kata, niat dalam hati, maksud aku ialah perkata. Sebab mereka kena translate Allah Ta'ala itu pendengar, pelihat, perkata, bukannya mendengar, melihat, berkata-kata. Pasal kalau melihat, mendengar, berkata-kata ini perbuatan, fi'liyah yang ada padanya masa berulang-ulang, yang menunjukkan ada pergerakan, harakah, movement. So Tuhan tidak boleh ada movement, dia kata, tidak boleh ada harakah. Kan? Jadi dia kata Tuhan ada pendengaran, maka dia pendengar. Tapi mendengar, mendengar tak boleh. Sebab mendengar di sini movement. Tuhan ada penglihatan, maka dia pelihat. Macam kita kata petani.
Tu siapa? Dia petani. Walaupun ketika itu mungkin dia tengah minum kopi. Tapi kita cerita tentang kerja yang melazimi dia. Tapi berbeza dengan kita tengok orang tu di kebun tengah duduk mencangkui. Kita tanya, dia tu buat apa? Dia sedang bertani. Tanam. Jadi petani sedang bertani. So kita ada perbuatan pertanian. Kita ada pembuat petani. Kita ada perbuatan bertani. Nah. Jadi asy'arah dia isbat sifat pendengaran, dia isbat pembuat zat iaitu lah pendengar Allah, tapi dia nafikan perbuatan fi'il iaitu lah mendengar. So ini di antara bahaya akidah ilmu kalam. Semua orang bukan asy'arah saja, semua lah. Okay. Jadi ini kenapa punca dia nafikan benda ini ialah kerana tersebut. So bukan istiwa saja, semua benda yang berbentuk fi'liyah dia akan nafi. Dia akan ta'wil, dia akan ta'wil. Dia akan ta'wil. Tahrif, dia akan ubah makna tersebut. Dan makna yang common dia pun ubah ialah kepada makna istaula. Dan ini telah kita jelaskan salah dari segi bahasa Arab tidak ada. Menyalahi ijma', menyanggahi ijma' as-salaf. Yang tidak ada pun seorang daripada ulama' salaf yang mentafsirkan istawa dengan istaula. So yang pertama kita kata akidah al-sunnah wal jamaah, kita kata istiwa ini adalah sifatun fi'liyatun haqiqiyatun taliqu bizatillahi ta'ala. Dia adalah sifat fi'liyah hakiki yang layak dengan zat Allah, yang tidak menyamai istiwanya makhluk. Yang kedua, istiwa adalah sifatun khabariyah. Cara kita tahu Allah istiwa adalah kerana Allah yang hamak. Allah sendiri beritahu dalam Quran dan Nabi SAW sampaikan kepada kita dalam as-sunnah. Dia bukan sifat yang kita boleh capai dengan panca indera akal kita sahaja. Semata-mata kita kaji tentang alam, kita tak tahu Tuhan istiwa atas arasy. Tetapi yang kita tahu ialah Tuhan berada di atas seluruh makhluknya. Ini akan datang sifat al-ulu. Beza istiwa dengan ulu. Istiwa adalah al-ulu wal-khas. Istiwa adalah ketinggian Allah di atas makhluknya yang khusus. Dia spesifik kepada arasy. Dan Allah secara umumnya berada di atas seluruh makhluknya. Ini kita akan datang pada bab selepas ini, al-ulu wal-am, pada kelas yang akan datang insyaAllah ta'ala. Yang ketiga, istiwa Allah subhanahu wa ta'ala berlaku setelah dia menciptakan langit dan bumi. Lama qadallahu al-khalqa kataba kitaban fahuwa indahu fawqal arshi inna rahmati sabaqat ghadabi. Bila Allah telah selesai menciptakan makhluknya, dia menulis satu ketetapan yang ada di atas, di sisinya di atas arasy, apa nama, rahmatku mendahului murkaku. Jadi dia setelah Allah ciptakan baru Allah di atas arasy. Maka dia bukan perbuatan yang qadim, tetapi dia adalah perbuatan yang hadis, yang baharu dari sudut apa nama fi'il itu sendiri pada spesifiknya. Walaupun kita tak menafikan ada kemungkinan sebelum Allah istiwa di atas arasy, Allah istiwa di atas benda lain. Dan Allah dari segi azalinya, dia ada kemampuan untuk istiwa di atas apa sahaja. Maka istiwa adalah sifatun qadimatun naw' awwaliyatun naw'. Dari segi jenisnya, dia awal, tidak ada permulaan. Adapun dari segi wujudnya, sifat tersebut secara spesifik dia adalah hadithah. Dia adalah baharu. Ana kulihat ayat Quran sarih menunjukkan bahawa Allah subhanahu wa ta'ala istiwa di atas arasy setelah selesai menciptakan langit dan bumi. Naam. So inilah perkara-perkara yang berkaitan dengan istiwa. Ada banyak lagi perkara istiwa, tapi kita tak maulah ambil secara mendalam sangat. Tapi ini yang anda rasa cukup bagi i'tiqad kita yang sahih insya-Allah taala. Sekurang-kurangnya kita beriman dengan sahih bahawa Allah di atas arasy-Nya. Wallahu taala alam bis-shawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-'azhim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.